Zack dah lari race dengan aku malam tu. Dia tak nak join aku. Tapi masalah sekarang, kau tahu siapa yang datang kacau aku hari tu? Siapa? Joe, Tai. Relax bro. Ini orang main lansi lah bro. Kan? Jom kita tak. Kau tenang dulu. Aku rasa budak-budak ni perhatikan kita ni. Betul kata Fik tu. Takpe, takpe, kita rekir tu. Eh, kau! Kau abal! Kau! Sekali lagi aku nampak muka kau kacau, Zack! Hey. Pecah muka kau! Tak cantik, brother, kau potong macam ni! Baju hero pula Mamat ni! Ah, pandai muka buat kau tahu siapa, Jo! Pacu, 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 kawasan ku baru. Wansu, kuku, garu, garu, garu. Hidup haru biru, moto nombor satu. Wansu, kuku, geng raya besar, geng raya kecil. Hey, Tai, barang aku order semalam dah sampai ke belum? Ada! Kau dah standby budak ke belum? Relax, Tai. Budak-budak semua dah ready. Aku dah deal dengan orang malam ni. Kalau kau nak tengok, kan? Jom. Ni kau punya, ni kau punya. Okey, Tai. Duit nanti aku bagi. Ui, Mamat ni dapat barang laju je nak gerak. Eh, Tai. Budak-budak tengah tunggu, barang sedap. Aku gerak dulu. Okey, okey. Mana budak ni tak sampai lagi ni? Hey bro, apa cerita? Ni barang kau. Baik, cantik kotak. Semua cukup eh? Cukup, jangan masalah punya. Harap-harap, kita dalam lama ni. Kenapa tu mana? Ada duit dah standby? Ada lah, kau relax je lah. Okey, cun. Kau tahu hari tu Farid, kepala aku serabut kau tahu tak. Aku bawa J, jumpa budak-budak Loy, aku sapu diorang. Kau ajak J je? Kau tak ajak aku? Kalau kau ajak aku, settle semua budak-budak tu aku je kan. Korang ni buat hal lah. Pergi segar je orang buat apa? Masalah yang kenanya aku. Kau kata datang nak tolong aku, tapi ni tambah serabut lagi. Kau fikir lah, mesti dua orang akan cari aku balik. Macam mana nak buat ni? Ah, Zack, apa yang kau takut sangat? Ha? Kau ingat kalau kita kena, brother kita nak duduk diam ke? Satu hari nanti, diorang mesti kena punya. Satu hari nanti. Dah, Zack, apa yang kau takut sangat? Ah, benda boleh settle. Kau takut? Kau takut eh? Kau tak tahu gaduh eh? Lemah. Jangan sampai aku pukul kau kat sini, kan? Kau ni datang sini ada apa? Ada something ni. Kenapa? Tu pasal apa, Gin? Pasal abang kau lah, si Joe tu. Dua hari je boleh pergi bantai budak-budak Thai. Masalahnya, berkena nanti kita. Kau tak gila? Ya ke? Dapat kerja lama balik? Masalah lah dia ni. Itulah pasal. Aku suruh kau nasihatkan dia. Dia tu abang kau. Kalau aku nasihatkan, memang tak makan lah dia. Kau nak aku nasihat macam mana lagi, Zack? Masalah aku pun aku tak settlekan lagi. Tengok boyfriend aku tu, boy. Dah keluar ke belum ke aku pun tak tahu. Masalah aku ni tak settle lagi. Janganlah serabutkan aku, pening lah. Bukan apa, Gin. Kau je yang tempat aku boleh luarkan. Kau jangan fikir lah benda-benda ni. Jom lah. Aku pun nak beli rokok ni. Hai, Loy. Takkan minum air kosong je? Air kosong ni je aku lalu, Tai. Kepala aku serabut kau tahu. Kau tahu je, dia langgar aku, dia langgar budak-budak kita depan mata aku. Engkau duduk sini minum air teh besar, tak reti nak buat apa-apa. Hah? Apa kau cakap dengan aku? Eh, kau siapa nak ajar aku? Kalau kau nak follow aku, ikut cara aku. Berapa lama aku kenal si Joe? Bila-bila masa aku boleh langgar dia?
Sampai bila tai kau nak tunggu? Ha, sampai budak-budak tu dah pijak kepala kau baru kau nak gerak ke? Eh, hey, kau apa sama nak mengajar aku? Pijak saja ni. Dalam aku geram. Aku nak korang semua follow aku. Kita langgar. Kita tengok siapa yang kejam. Jog aku. Ciao. Apa plan kita lepas ni? Kena buat apa ni? Apa ni? Okay. Oh, ada satu plan ni. Eh, budak-budak Thai ni. Ya tu. Sekampung je bawa ni. Alah, marilah. Bicep aku pun dah siap dah ni. Aduh. Ambil aku. Hei, berhenti. Thai. Lai, besi! Kalau aku rembat kepala kau, tahu kau nasib kau! Kau dengan aku tak settle lagi. Takut eh. Mari ya. Kau tahu lubuk dia kat mana? Kalau kau tahu lubuk dia kat mana, senang kita nak hantar dia. Masalah budak-budak Thai ramai. Macam mana? Tak apa. Yang tu kau jangan risau. Eh, kau orang tak payah serabutlah. Eh? Kau orang cari budak-budak Thai seorang-seorang baru kita boleh jumpa Thai. Itu pun susah. Sembang sampai esok pagi tak habis, bro. Oi, Afi! Hei! Mana kau nak lari? Mana kau nak lari? Ikut. Kau ikut aku. Kau duduk sini! Kesian dia. Kesian dia. Hey. Aku nak kau... sampaikan satu benda. Makan petai dalam kapas selam. Aku nak kau bagi petai. Boy kirim salam. Abang buat kerja jahat, Kin. Jujur banyak kau. Sebab tu abang tak nak lipat lagi, Kin. Musuh-musuh ni cari kesempatan, Kin. Cari kelemahan kita. Bukan abang tak sayang lagi, Kin. Abang sayang lagi, Kin. Abang dah lama keluar kan? Baru hari ni nak cari Kikin. Payahlah bang, buat pening kepala tu. Kikin? Mak. Eh, jauh, jauh, jauh! Apa mau lihat? Oh, ini pistol. Ada hati nak jadi gangster. Gambut belah tengah. Eh, aku nak tanya satu benda. Mana Tai? Aku nak tahu mana Tai. Aku nak kau bagi tahu. Kau tak pecah dengan kau tadi. Kau seorang, Tai. Ini berkuat ramai. Macam? Ha? Siapa-siapa tahu aku pergi tempat ni. Faham?
Eh, Jin. Aku rasa aku nak kena singgah kedai kejap lah. Nak beli barang apa. Ha, kau masuk dulu. Aku tunggu luar. Tapi sebelum tu aku nak kena call adik aku dulu sebab hari nak hujan dah ni. Macam kau terekor. Ya, hari pun nak hujan ni. Ish, tangkat lah. Tangkat? Aku rasa kan kalau adik kau tak angkat sama ada dia keluar dengan boyfriend dia ataupun dia bawa pun bandar. Ngarut lah kau ni. Siapa juga kau ni? Hello? Siapa ni? Boy! Adik aku! Dengan Zack kena culik! Hah? Gua tak sama punya kerja. Kumpul budak-budak semua. Gua kasi habis ni cerita. Boy! Mana kau simpan adik aku dengan Zack? Kenapa kau datang tanya aku? Kau ada bukti ke? Lu tak payah kes siau kat sini lah. Ah! Cakap banyak tak guna lah. Kau nak apa dengan aku? Aku tahu kau budak kesayangan Boy. Saja aku panggil kau keluar dari sini. Aku nak kau panggil Boy datang sini jumpa aku. Macam? Kau manusia yang tak ada hati perut! Sedam! Perut? Kejam. Kejam kau! Baru ada kicap sikit, biar Boy nampak kan? Baru senang kau datang. Tak cukup satu ni, kena lagi satu. Hey Boy, aku dengar budak kau kena culik. Okey ke tak? Kau nak bantuan ke tak? Kalau nak, aku boleh hantar budak-budak aku kalau misal. Gelik ke kekir? Ini hal aku settle sendiri. Tapi bila tak boleh handle, aku nak kau turun. Boleh? Dai! Eh, apa hal kau ni? Tai. Boy dengan Jo langgar habis budak-budak kita. Aku rasa kau kena belah. Aku ada plan. Aku tahu nak pergi mana. Tak jadi ni. Jangan gitu, wey.
Boy! Kenapa? Kejut. Aku dengan Tai yang setting semua. Babe. Aku ada kerja dengan kau. Ada nyawa kita yang mencabut hari ini. Culik Zack dengan Ali Joe. Come on. Business is business. Adik-beradik tak masuk dalam business tau. Kau tembak je lah aku ni. Aku adik kau ni. Kerana duit, kau nak backup orang tua ni. Tak apa ni. Aku ingat masa kita kecil dulu ni, sama-sama. Kita susah pun sama-sama ni. Tak berhati kau buat aku hari ni. Tak apa ni. Aku rela ni. Kau nak apa sekarang ni kat sini? Kau cakap tak apa, kau cabut je nyawa aku. Aku nak kau pulangkan 100 ribu yang kau hutang loy tu. Baru aku lepaskan loy. Lagi satu tempat aku. Tak nak kau main-main kat sini. Itu tempat aku habis dah tau. Adik-beradik tak adik-beradik. Kita bukan adik-beradik lagi. Faham? Ini part yang paling sedih. Adik-beradik bergaduh. Si adik bodoh. Si abang adu otak. Oi! Dia kena kan? Dia duduk satu sikit kau. Okey, cantik. Okey, Tai. Sekarang aku nak kau lepaskan semua budak-budak tu. Ada sangka semua kat keluar. Baik. Dan korang, dah tahu kan ni tempat apa kan? Ini tempat ni. Cerita kau dengan aku tak pernah habis. Tak pernah habis. BELAH! Jom. Jom. Bukir sekejap, cik. Bukir tak? Aku okey, boy. Kau pergi tanya Ikin tu. Kau tengok dia macam mana. Ikin. Ikin. Jangan lah bang. Sebab abang Ikin jadi macam ni, tahu tak? Ikin. Tak apa boy. Masalah abang kau, Rudy, aku tak boleh nak tolong. Tapi kalau bab adik aku, kau relax. Aku boleh settle boy. Boy, ini yang berlaku ni semua benda kecil je. Tapi kan, takkan kau nak tengok abang kau dengan Tai tu? Habis aku nak buat apa je? Apa aku boleh buat lagi? Ha? Kau beritahu aku? Boy, aku rasa aku ada idea. Apa kata kalau kita on balik? On. Blow off, show off, siapa mau datang marilah lai.